Rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, bagi yang mampu, dan saat ini, pemirsa, kita tengah berada di momen-momen penting untuk ibadah haji, dan pastinya sudah diselenggarakan, dan bahkan sudah ada. Uh, penyambutan kepulangan-kepulangan ibadah haji sendiri. Nah, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini menuai begitu banyaknya kontroversi yang terjadi dan lantaran ini menjadi sorotan karena adanya berbagai keluhan-keluhan dari para jamaah. Kira-kira seperti apa Apakah sudah ada evaluasi dari para uh, pemimpin dari negara ini, atau bahkan dari stakeholder terkait yang menangani hal tersebut? Dan hari ini, saya, Azifa Zahrianis. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa? Senang sekali saya bisa menyapa Anda dalam tanggapan publik yang akan membahas uh, topik menarik kita, yaitu. If Evaluasi ibadah haji tahun 2023 yang tadi sudah saya sampaikan juga pemirsa terkait dengan beberapa keluhan-keluhan di sini kita akan kupas tuntas dan membahas secara detail seperti apa apa yang menjadi faktornya dan seperti apa langkah solusi dari para stakeholder terkait dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya pada hari ini kita akan langsung memperkenalkan narasumber-narasumber yang akan bisa menjawab keluhan dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya para jamaah haji Sumatera Utara. Dan di sini sudah hadir pemirsa bersama dengan kami Kakanwil Kemenak Sumut Bapak Haji Ahmad Kosbi SAGMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Pak. Tetap harus semangat dan tetap harus sehat. Amin. dalam keadaan Amin. apapun dan selain Pak Ahmad Kosbi, yaitu kekanwil kita dan kita juga sudah kehadiran ini salah satu pemilik travel dan juga pengurus KBIH di Anur ya di sini sudah hadir bersama kita Bapak Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, langsung saja kita akan membahas terkait dengan topik menarik kita pada hari ini, yaitu adalah evaluasi ibadah haji tahun 2023. Dan Pak... Uh, Kanwil, saya ke Pak Kanwil terlebih dahulu mohon izin Bapak terkait dengan Banyaknya keluhan-keluhan yang kita bisa lihat ya di media sosial, di mana pun terkait dengan keluhan-keluhan ibadah haji ini. Seperti apa sih Pak? Apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga bisa terjadi beberapa hal ya? Itu banyak sekali saya mendapatkan terkait dengan sorotan tajam yang mengarah kepada pelayanan yang diterima jemaah haji selama puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Seperti apa nih Pak? Baik, pemirsa yang saya hormati, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang punya moto Haji Berkeadilan Ramah Lansia. Tentunya tahun ini pemerintah memberikan kuota khusus sebanyak 10.000 untuk lanjut usia. Dengan lanjut usia yang rata-rata di atas 80 tahun, tentunya Mengurusi lanjut usia ini tentunya banyak tantangan, banyak hambatan yang harus kita terima. Tapi itu pun komitmen kita untuk menangani jamaah lanjut usia ini. Petugas sudah kita bekali dengan ikhlas, tabah, siap mengurusi jamaah lansia ini. Jadi, tentunya karena ada kuota khusus lansia ini, mungkin. Uh, pengurus agak banyak tantangan yang harus dihadapi mereka tapi itu pun tidak menjadi permasalahan dalam menangani tamu-tamu Allah ini terkait dengan permasalahan yang ada di Arafah Musdalipah Mina sebenarnya ini masalah ini menurut saya tidak terlalu semua jamaah yang merasakan jadi antara keberangkatan jamaah dari Aropa ke Musdalifah itu tidak ada hambatan. Mungkin karena kondisi dan medannya dia tarot dut tarot dut itu datang bus diantar ke Musdalifah, diturunkannya, dijemputnya lagi ke Aropa seperti itu antara musdalifah ke Mina ini, di Mina ini ada lorong-lorong atau jalan yang harus dilalui bus mengantarkan jamaah ke maktabnya. Karena baru tahun ini selama dua tahun haji ditunda pelaksanaannya, kemudian di tahun 2022 hanya separuh dari kuota biasanya, ini berjalan lancar karena ini baru waktu yang normal di 2023 ini. Jadi yang di sini bermasalah itu sebenarnya jalan yang harus dilalui bus ini terlalu padat. Jadi kemacetan di mana-mana akhirnya satu dalam jarak satu jam atau 45 menit baru keluar satu bus. Sementara ada yang kita Sumatera Utara ada beberapa koloter dan tidak semua jamaah Sumatera Utara atau Indonesia yang merasakan itu hanya sebahagian. Cuman karena kondisi di Musdalifah kita itu hanya mabit bermalam berdiam diri sebentar. Biasanya sebelum uh, Covid itu se, di subuh sudah tuntas diantar di sampai ke mina. Jadi tahun ini di sini pihak Oh, oh, Mas Arik Kalau kita perusahaan-perusahaan yang kerja sama dengan kita Seandainya mereka cepat berinisiatif Karena ini macet Waktu sudah masuk jam 10 sampai jam 11 Sampai jam 12 Seharusnya Mas Harik ini kita berharap Sudah menyiapkan makanan atau minuman kepada jamaah Karena di Musdalipah ini Kita tidak menyiapkan makanan dan minuman karena hanya berdiam diri sebentar atau mabit di musdalipah. Makanya makannya nanti sarapannya ke Mina. Tapi karena berhubung sesuatu hal keterlambatan bus ini tadi, masarik Mas Arik ini tadi, atau perusahaan-perusahaan PT-PT yang kerjasama kita ini kurang cepat mengambil inisiatif. Makanya pimpinan kita Menteri Agama Republik Indonesia ini sudah marah-marah kepada Uh, mitra kita yang menangani haji ini kira-kira seperti itu. Baik, ini sebelum ke Pak Salamullah tadi saya mendapatkan uh, beberapa informasi terkait dengan ternyata kalau untuk di sana ada uh, musyrik yang memang menangani dan menjadi koordinator ya Pak ya untuk uh, hmm. menangani iba, uh, para jemaah haji di sana. Ya. Artinya uh, setelah selesai dari Kemenak. Sudah dilepas, dan itu menjadi tanggung jawab dari uh, para pemimpin koordinator. Kita bus, katakan, "Bus angkutannya, merekalah yang bertanggung jawab." Baik Aa. itu, uh, apakah sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID-19, barangkali ya. Pak, sudah pernah terjadi seperti ini? Kalau saya, sebelumnya kan ini, Bu, saya kasih haji di Medan itu kan sama Deli Serang saya 10 tahun kasih haji Baik. yang seperti ini tidak ada cuman pernah di tahun 2000 di bawah 2010 ada keterlambatan makan masuk ke Eropa ketika itu hangat juga ceritanya masalahnya waktu itu bus tidak bisa masuk ke Eropa jadi masalah bukan nasional lagi masalah dunia juga itu okay. nah, ini untuk kejadian yang seperti ini musdalipah kemina ini selama saya di Kementerian Agama ini baru ini kejadiannya baik, artinya uh, semakin tahun ada, pasti ada masalah ya pasti Pak, ya, yang ya. terjadi ya dan tahun ini yang menjadi Uh, mungkin lebih disorot karena memang masuk kepada media ya pak dengan yeah. keterbukaan informasi sendiri. Nah, uh, lantas saya mau bertanya kepada Pak Salamullah terkait dengan hal ini, Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Apakah uh, apalagi terkhusus bapak sebagai pengurus KBIH yang artinya membimbing para jemaah haji sebelum uh, berangkat. Nah, apakah sudah ada aba-aba atau sudah adakah? Wanti-wanti uh, dari KBIH sendiri, Pak, uh, atau pemilik travel sendiri kepada jamaah untuk nantinya bersiap diri ketika menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Ya. Silakan Pak. Uh, jadi uh, ketika jamaah itu uh, datang ke kita mendaftar melalui KBIH, ya kan kita adalah perpanjangan tangan dari ke pemerintah Kementerian Agama. Jadi, di Manasik itu juga sudah kita kasih edukasi ke jamaah. Jadi, di haji ini e, banyak nanti, apa namanya ya, e, perjalanannya itu, tahapan-tahapannya itu bakalan akan mendapatkan istilahnya cobaan-cobaan e, kan gitu. Jadi, e, inilah yang menjadi edukasi kita ke jamaah. Jadi, jamaah itu harus sudah mempersiapkan diri. Dari Tanah Air gitu, jadi dengan hal-hal yang begitu ya kita uh, uh, sebagai apa namanya kabi'ah yang membimbing jamaah mereka mungkin sudah siap dengan hal-hal yang begitu, mungkin ada alternatif yang lain kan gitu kan. Nah, jadi dengan program pemerintah itu kayak uh, ramah lansia itu program yang sangat bagus gitu kan. Jadi ada memang uh, kekurangan. Di dalam program itu juga yang kita dapati di lapangan, contoh misalnya keseharian lansia itu. Contoh misalnya di hotel, nah, jamaah itu tidak tidak terus dibantu, mungkin di, di program haji yang pokok dan utamanya itu ada, kan gitu. Tapi di kesehariannya itu tidak gitu. Nah, jadi, ini menjadi eh, apa namanya, catatan juga oh, bagi kemenangan, gitu nah inilah uh, kita KBH terus memberikan edukasi dan pelayanan juga kepada jamaah baik nah terkait dengan uh, koordinir atau koordinator yang uh, kita sebut dengan musyarik ini, sebenarnya ini di mana apakah di uh, Kemenak atau di KBH sendiri kalau itu dari dari Kemenak dari Arab sendiri. Saudi Arab. Oh, baik. jadi Kemenak kemudian dengan masyarik yang di sana sudah dikasih tanggung jawab kepada masyarik Masarik itu yang menjalankan semua prosesnya, dari mulai busnya, makanan, dan lain-lain. Semuanya itu dari pihak masariknya Oke, jadi ya. untuk koordinator, kita katakan koordinator ya, Pak. Ya, koordinator untuk mengayomi seluruh atau memberikan pelayanan kepada para jemaah ini, artinya kan sudah ada dari Indonesia juga. Ya, maksudnya sudah ada yang ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab seperti itu, ya Pak. Ya, nah, kira-kira. Ada bimbingan khusus, nggak, Pak, sebelum berangkat kemarin, Pak Kanwil? Jadi, kita gini: petugas haji ini kan ada dua jenisnya. Ya. Yang pertama, PPIH Arab Saudi, itu yang tugas di Arab Saudi. Betul, ada di Jeddah, ada di Makkah, ada di Madinah. Kemudian, ada petugas yang menyertai koloter, ada Ketua Koloter (TPHI), ada TPIHI pembimbing ibadah koloter ada TKHI, Kesehatan Koloter, didampingi Pramedis. Mereka ini kita bekali. Ini masalahnya, kalau layanan untuk jamaah ini dari petugas kita, menurut saya tidak ada hambatan, karena kita pun dari Sumatera Utara, ada tiga grup WA yang, sa yang kita bentuk dengan petugas. Selur yang koordinasi setiap ya, saat ya? kita terus koordinasi. Misalnya, ada yang sakit, tahu kita di koloter misalnya di koloter satu nanti kita ingatkan untuk kolektor yang lain coba lebih aktif visitasi ke kamar-kamar seperti seperti itu untuk pelayanan yang petugas kita tapi karena ini pelaksanaan ibadah haji ini di negara orang di kampung orang di Arab Saudi itu yeah. jadi pelayanan baik dia yang terkait dengan akomodasi transportasi konsumsi itu adalah mitra kita di sana itulah Mas Arik tadi. Jadi kalau tanggung jawab misalnya transportasi macam di kejadian Musdalipah Mina ini ini kan transportasi kita berbuat sendiri pun tak bisa. Betul betul pak. Jadi itu yang susah. Jadi makanya Menteri Agama marah besar itu ke pihak Mas Arik. Kalau memang terlambat seharusnya cepat diambil tindakan. Yang dibutuhkan jamaah waktu itu makan dan minum, karena di Musdalipah itu dia kan lapangan luas, nah memang ada yang jualan. Oke, okay, betul nah, pak. Di situ kondisinya, tapi kita melihat dari internal kami Kementerian Agama atau pemerintah Republik Indonesia menangani jamaah ini, ini pembaharuan-pembaharuan yang kita, yang dibuat oleh pemerintah luar biasa. Selama ini tidak ada kuota khusus untuk lanjut usia itu. Tahun ini diberikan 10 ribu jamaah. Tahun ini supaya jamaah tidak sulit membawa-bawa jam-jam. Menteri agama menambah uh, air jam-jam ke jamaah. Selama ini 5 liter, tahun ini diberikan 10 liter. Baik. Nah, jadi yang seperti-seperti ini, Uh, kita berharap banyak juga seharusnya viral di, di media sosial uh, tapi namanya ibadah seperti itulah ini mungkin jalannya untuk kita lebih intensif untuk membuat evaluasi-evaluasi evaluasi penanganan haji ini Baik, pastinya ah, iya. seperti itu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Baik. Nah, uh, ini jeliran kepada Pak Salam terkait dengan uh, haji furoda atau haji plus yang kita sama-sama tahu bahwa nominal harganya itu berkali lipat daripada haji biasa ya Pak ya. ya? Nah, apakah para jamaah dari haji plus atau haji furoda ini juga mengalami hal sedemikian juga Pak? Dengan keluhan-keluhan yang sama ya. kemarin? Jadi, eh... Uh kalau haji froda ini memang dari pihak eh, PIHK ya, artinya travel yang dikelola oleh swasta. Jadi dengan harga yang relatif eh, jadi di situ kita sudah ada poin-poin yang kita susun. Nah, jadi di situ ada eh, dari arminanya, kemudian hotelnya, busnya dan lain-lain. Dan ini eh, kebiasaan kita juga mengurus itu dalam per group tidak dalam jumlah yang sangat besar. Dia ya, per grup-grup dan ini alhamdulillah bisa terkoordinasi dengan yang baik gitu. Dan kita juga e, banyak juga yang turun seperti nanti dari pihak e, di Mekah juga ada yang membantu kita juga dan kita juga dari sini ikut mendampingi. Jadi alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah sudah relatif baik dia. Ya. Baik. Apakah pelayanan e, bergantung kepada harga ini, Pak? E, saya rasa tidak. Saya rasa tidak, tapi bagaimana uh, uh, kitanya? Yang apa namanya? Uh, apa namanya itu membimbing dan mengarahkan jamaah, dan memberikan pelayanan terbaik, gitu aja. Baik, artinya uh, tetap bekerja sesuai dengan uh, pasti maksimal, ya Pak. Ya, ya kita pastinya melayani tamu-tamu Allah juga sangat ekstra keras uh, bekerja ya Pak yeah. ya. Betul sekali. Uh, nah, saya kembali uh, kepada Pak Kanwil ini Pak terkait dengan hal-hal uh, yang tadi sudah Bapak sebutkan bahwa ternyata uh, ada uh, kendala di mana Terjadinya itu ketika mau menuju ke Mina seperti itu ya Pak ya. Nah sebelumnya Pak, apakah tidak ada antisipasi dari pemerintah Indonesia khususnya Kemenak dalam mengantisipasi mengantisipasi kejadian-kejadian supaya tidak uh, terjadi seperti kekurangan uh, konsumsi seperti itu Pak? Apa mungkin tidak ada dipersiapkan sama sekali Pak? Memang dari uh, dari awal seperti itu Pak? Karena kejadiannya memang tidak pernah seperti baru ini itu. ya pak ya baru ini makanya kita pun kalau saya melihatnya memang cobaan Tuhan ya. karena dia gini Eropa, mus, uh, Musdalipah, Mina ini ini kan kalau tidak di musim Haji tempat yang kosongnya ini ya. nah, jadi karena di musim Haji seperti ini di Musdalipah hanya berdiam diri sebentar atau kita sebut tadi mabit itu jamaah pun membawa minuman atau ada nanti roti-roti roti atau kue yang dibawanya dari sisa-sisa dari arafah hmm. nah, biasanya selama ini saya belum paling lama subuh sudah tuntas diangkut ke tenda-tenda di apa di di, di, di kemah-kemah di mina kadang seperti itu dia bu. Kalau memang belum ada, kadang ditemukan masalah itu, kita tidak Antisipasi cari antisipasinya. Ya, Pak? Karena selama ini kita anggap tidak ada masalah, semua lancar, makanya tidak sejauh itu. Tapi itu pun mungkin antara pelaksanaan oh, Mabit di Mina, di Musdalifah, dan melanjutkan Mabit dan sekaligus melontar jumarat di Mina. Di setelah sampainya di sana, sebenarnya nggak ada lagi masalah, hanya waktu yang beberapa jam itu saja. Nah, kalau di pelayanan jamaah, yang memang kita tidak terpikirkan kita petugas itu melayani jamaah yang lansia di ya, tahun ini, betul. ternyata Allah memberikan kekuatan kemampuan ke petugas-petugas kita. Tapi itu pun ada juga jalan diberikan Allah. Mungkin untuk kita lebih bersabar dan lebih uh, meningkatkan pelayanan itu kepada jamaah. Kita ambil hikmahnya. Uh, betul, hikmahnya ya, Pak? kita ambil ya. Baik, semakin seru untuk pembahasan kali ini pemirsa Namun jangan kemana-mana setelah ini kita masih akan melanjutkan pembahasan yang menarik terkait evaluasi ibadah haji tahun 2023. Tetaplah bersama kami dalam tanggapan publik. Pemirsa Anda masih bersama dengan kami dalam tanggapan publik yang membahas terkait dengan evaluasi ibadah haji tahun 2023 masih bersama dengan saya. Dan tadi pemirsa sudah kita bahas sedikit demi sedikit dan menguak apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dan bahan evaluasi untuk tahun ini. Dan kita Kembali lagi kepada Pak Kanwil dan juga Pak Salam ini ya terkait dengan uh, evaluasi ibadah haji tahun 2023. Saya mungkin ke Pak Kanwil terlebih dahulu. Nah, Pak tahun ini mengusung tema ramah lansia ya, Pak ya, ya haji ramah lansia. Artinya uh, sangat mengedepankan juga pelayanan terhadap lansia pastinya ya, Pak ya. Namun uh, yang saya dapatkan informasi ternyata tahun ini tidak bisa ber, uh, ada pendamping untuk lansia, Pak. Itu Siapa yang membuat kebijakan seperti itu, Pak? Ya. Jadi haji ini setiap tahun dibahas oleh Kementerian Agama dengan DPR RI Komisi 8. Baik. Terkait kebijakan-kebijakan tahun 2019 ke bawah, ada kebijakan boleh penggabungan suami istri, istri suami, anak orang tua atau orang tua anak. Dan Lansia boleh didampingi oleh keluarga terdekat Di 2023 ini itu ditiadakan karena kita fokuskan kepada Lansia tadi nah, Seperti yang kita sampaikan baru tahun ini ada kuota Lansia sebanyak 10 jamaah Kita Sumatera Utara dapat kuota Lansia ini 416 jamaah okay. yang Lansia jadi, kita kuota haji kita Sumatera Utara ini setiap tahunnya itu 8.328. Tahun ini yang kita berangkatkan sebanyak 8.163. Jadi, ada sekitar 100 lebih yang tidak berangkat tapi sudah melunasi. Kenapa masih berharap itu tadi? Ada yang lansia dia tidak ada pendamping, tidak sampai hati keluarganya melepasnya. Ada alasan yang kedua karena tidak didampingi mahrum, pendamping. Ada karena memang tahun ini agak naik ongkos haji. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan ini kita di Sumatera Utara ada jamaah kita seratusan lebih yang menunda pemberangkatannya tahun ini. Dan ini tak bisa kita paksa juga. Nah, jadi bagaimana kebijakan tahun depan kita lihat nanti bagaimana komunikasi dan musyawarah antara Kementerian Agama dengan Komisi 8. Tapi terkait dengan pelayanan tahun ini memang kalau saya bukan karena saya di di Kementerian Agama, ini memang luar biasa. 2019 ke bawah itu kita koloter itu diundi Qur'ah namanya. Baik. Right. Jadi dari berbagai kampung di Arab Saudi itu biasanya ada seluruh ada ada koloter koloter kita itu. Tapi tahun ini dibuat zonazi. Zonazi itu di satu kampung dibuat semua Sumatera Utara. Jadi kita ada 24 koloter itu semuanya ditaruh di satu kampung nah, di Jarwal. Kalau selama ini ada di Jarwal, ada di Mahbasjid, ada di Sisa, ada di Aji jia ada di mana-mana. Tahun ini tidak dikumpulkan satu daerah itu di satu kampung. Jadi untuk mengkoordinirnya, untuk silaturahminya sesama daerah nikmat dan enak. Uh, seperti itu yang dibuat pemerintah. Sulawesi satu kampung, Jakarta satu kampung, Jawa Barat satu kampung, kita Sumatera Utara satu kampung. Uh, itu kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Kementerian Agama dan pemerintah kita kepada jamaah. Artinya dalam hal ini juga bisa mengambil uh, satu hal penting di mana bisa saling bahu bahu gotong royong yeah. ya Pak untuk saling membantu ketika uh, barangkali ada kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi seperti yang saat ini terjadi yeah. seperti itu ya Pak. Baik. Nah uh, dan tadi saya uh, mendengar bahwa uh, setiap tahunnya memang ada evaluasi ya Pak ya dari uh, kemenak dan juga DPR uh, Komisi 8 ya yeah. untuk membahas terkait. ...penyelenggaran haji seperti apa setiap tahunnya? Jadi di haji ini kan Bu pengawas haji ini banyak ada yeah. yang ada yang langsung diangkat oleh pemerintah Badan Pengawas Haji Di sini ada oh, KPK ada DPR banyak yang mengawasi haji ini yeah. belum lagi persnya Untuk tahun pelaksanaan tahun 2022 indik kepuasan jamaah terhadap pelayanan haji ini 95, sekian persen. Nah, cukup dan cukup tinggi. Mungkin kita berharap, saya pun melihatnya mulai dari 2010 saya menangani haji ini, saya lihat setiap tahun tetap upaya-upaya upaya peningkatan pelayanan itu tetap ada. Nah, dulu 2012 ada kuota nasional. Iya. Yeah di 2013 tak ada kuota nasional. Dulu tidak ada penggabungan anak orang tua. Ternyata dibuat anak orang tua penggabungan suami istri. Dulu tidak ada kuota khusus lanjut usia. Tahun ini dibuat lagi khusus. Selama ini jam-jam dikasih 5 liter, tahun ini dikasih 10 liter. Selama ini jamaah di mana-mana kampung di Makkah ada sesuai dengan koloter hasil Qur'an. Tahun ini kita buat zonasi tinggal di satu kampung jadi ini kita lihat pelayanan-pelayanan yang luar biasa ditambah lagi kita Sumatera Utara tahun ini bu 200 penerbangan Garuda ke pemberangkatan ke Makkah dan 200 penerbangan Garuda di pemulangannya akan transit di Kuala Namu di pemberangkatan kemarin ada jamaah yang tidak layak terbang diturunkan dari daerah lain itu gitu. ada sebelas jamaah kita urus kita asuh kita dampingi, kita kawani. Uh, yang sesuai standar kesehatan penerbangan dilanjutkan Garuda penerbangannya di titik di koloter lain. Kebetulan ada tiga yang harus pulang ke kampung. Okay. Yang pertama diponis dokter pikun permanen. Yang kedua tidak istri istitoah, tidak sanggup lagi. Uh, jadi dipulangkan dua ke Solo, satu ke Balikpapan. Ini pulang. Ini kita hari ini menerima, tadi subuh menerima kalau 2 Insya Allah, subuh nanti kalau tertiga, kita sudah menerima jamaah teransit lagi yang tak bisa pulang ke Solo diturunkan di Kuala Namu. Sekarang hmm. dirawat di Rumah Sakit Umum Amri Tambunan Deli Serdang Itu kita jaga, kita rawat, kita dampingi semua. Baik. Nah, jadi, seperti itu kita perhatiannya. Tanggung jawab negara ini kepada jamaah haji. Oke, okay, dapat saya simpulkan sebenarnya pelayanan yang diberikan sudah maksimal ya, Pak. Hanya saja mungkin uh, karena tadi lagi ya, uh, baik lagi karena mungkin dua tahun sudah tidak uh, melaksanakan ini dan uh, terkait dengan akomodasi dan. Uh, ya terjadi di sana yang menjadi penyebab uh, untuk terjadinya kesulitan-kesulitan yang didapatkan para Jamaah haji namun secara keseluruhan bisa disimpulkan pemirsa bahwa ternyata pelayanannya uh, sedemikian detail sedemikian rupa itu sangat baik ya mulai dari uh, berangkat sampai dipulangkan bahkan untuk jamaah yang bukan dari daerah asal Sumatera Utara saja yakni dari kota lain juga diberikan pelayanan yang maksimal. Lantas seperti apa kira-kira manajemen dari penyelenggara KBIH sendiri ini terkait dengan pelaksanaan haji? Saya akan tanyakan kepada Pak Salamullah. silakan Pak. Ya, jadi KBIH ini kita merupakan mitra dari pemerintah. Jadi di sini pemerintah terkhususnya Kementerian Agama. Ya. Jadi fungsi kita di sini adalah pembinaan pelayanan terhadap jamaah. Jadi, bagaimana jamaah itu e, bisa e, melaksanakan ibadah hajinya dengan sempurna? Kenapa balasannya surga? Kan gitu. Nah, untuk mendapatkan balasan surga ini kan gak segampang e, yang kita pikirkan dan lain-lainnya semua. Nah, di sini Kabiha kita e, sebagai pembina, sebagai pelayat, kemudian se sebagai pelindung, sebagai pelindung kepada jamaah kita. Nah, eh, dengan adanya pemerintah dari Kementerian Agama, alhamdulillah, semua program maupun program lansia dan program-program yang lainnya, alhamdulillah, bagus. Tapi masih ada sedikit di lapangan yang kita rasakan, yang kita lihat. Itu ada beberapa, kan? Gitu. Seperti nah, ya, salah betul, satunya kayak seperti kayak kan? ini, ya. makanan ini, makanan-makanan. Kalau orang Sumatera itu kan pingin pedas. Gitu, betul. pingin rasanya ada pedas apa gitu. Nah, ini masih kita dapati di sana itu tidak ada gitu. Kemudian dari segi e, kesehatan juga kan gitu kan. Nah, pada intinya secara keseluruhan pemerintah tetap kita support tapi ada beberapa masukan juga ke pemerintah yang menjadi catatan kepada Kementerian Agama dan mungkin ini jadi perbaikan dan evaluasi sesuai dengan tema kita untuk tahun yang akan datang. Itu dari kita Baik, artinya KBIH sebagai mitra lantas seperti apa nih, Pak? Kira-kira upaya dari KPIH nih untuk menjadi mitra yang baik untuk pelaksanaan pelaksanaan haji eh, tahun mendatang barangkali, ya, Pak. Bisa mungkin kita sering-sering duduk atau diskusi dengan eh, Kementerian Agama, kemudian dengan Pak Kanwil kan? Ya. Bagaimana nanti masukan-masukan dari beberapa KBIH juga yang lain, mungkin ada temuan-temuan di lapangan kan gitu kan? Karena kita merasakan Bagaimana membimbing jamaah ini yang sudah tua dari mulai umur sekian sampai umur yang paling tua. Jadi itu e, kalau pemerintah juga ikut support di dalam kebika kita, insya Allah itu mudah semuanya. Jadi mungkin sering kita adakan diskusi e, dengan pihak e, pemerintah, terutama Kementerian Agama. Gitu. Baik nah saya kembali lagi kepada Pak Kanwil terkait dengan uh, yang juga saat ini viral Pak terkait dengan uh, para DPR ini anggota DPR ingin mengevaluasi langsung kemenak seperti apa bapak Pak kemarin ada kebetulan untuk itu mungkin yang saya jelaskan tadi karena zona yeah. kita Sumatera Utara ada memang dievaluasi DPR jadi ada kita itu kan di Makkah itu 26, lebih kurang 26 hari tinggal. Dua atau tiga hari sebelum persiapan kita ke Arafah sebelum hari Tarwiyah, itu makan sudah diumumkan tidak bisa masuk lagi karena akses jalan sudah tertutup. Baik. Hey. Dan itu sudah disosialisasikan oleh petugas-petugas koloter. Kita baca pun di WA, kita tiga guru WA kita, Nah, itu sudah diiniin. Cuman mungkin karena teknis kurang dipahami, dipahami akhirnya dilihatnya jemaah ini kami tidak begini, kami enggak makan. Ya, akhirnya jadi viral. Nah, kemarin di awal-awal ada juga viral, kami ditelantarkan. Padahal yang dipindahkannya hotelnya dari yang agak jauh dari pin dari pagar Masjid Nabawi Madinah, uh, akhirnya minta maaf juga. Kadang di sinilah medsos ini. Namanya ini bu, men namanya mengurusi jamaah haji yang ratusan ribu, uh, kita paham-pahami aja. Uh, yang seperti itu, kita pun saya ber beberapa kali petugas koloter uh, segala macam yang kita terima itu kita ikhlas dan sabar aja. Yang ya. jelas, secara umum tidak seperti itu. Nah, ini pun kemarinnya seperti itu. Nah, mungkin ada satu dua jamah mengeluh, airnya jadi viral, dan dua atau tiga hari setelah armusna ini, itu pun akses jalan ke maktab-maktab agak sulit. Itu tidak juga dikasih makan. Nah, itulah guna living cost, itu diberikan ke mereka, biaya hidup seketika itu dibutuhkan dan diperlukan. Baik, ya. kalau begitu saya ingin tanyakan juga nih kepada Pak Salam terkait dengan uh, para jemaah yang sedikit-sedikit memviralkan ya Pak ya terkait dengan uh, kondisi di sana. Bagaimana tanggapan bapak sendiri Pak terkait hal ini? Iya, sekarang kan udah dunia canggih ya. Betul. Uh, dunia cepat, kemudian dunia-dunia yang serba uh, apa uh, canggih ya kan. Jadi. Berita satu hari ini saat ini bisa dikirim langsung gitu kan, tapi ada hal yang berapa itu bisa terjadi karena ada e, mungkin jamaah ini merasa punya hak di situ, ya. ya dengan pemerintah juga mereka punya hak, kemudian dengan kita juga sebagai KBH atau apa punya juga hak mereka. Jadi ketika hak mereka itu tidak e, terpenuhi atau tidak mereka dapatkan, ya ini yang bisa menjadi apa menjadi masalah ini bagi atau kita gitu jadi harapan kita juga kepada kemenak kementerian agama satu untuk petugas ke depan coba bisa diseleksi lagi yang lebih e, berkualitas kemudian untuk penempatan yang kayak TPHI TPHD nya juga kalau bisa yang sudah berulang-ulang kali haji dan umroh atau bisa nanti pak diseleksi melalui travel umroh Nah, ini kan sudah punya pengalaman-pengalaman ini -pengalaman bagaimana menghandle iya. uh, jamaah uh, umroh, jamaah haji. Kadang ada penyelenggara itu dia sama sekali belum pernah umroh ataupun belum pernah haji mungkin. Gitu. Baik. Jadi itu yang harapan kita ke depan evaluasi yang lebih ketat lagi. Bagaimana supaya jamaah yang kita layani, yang kita bimbing atau yang kita bina ini puas gitu. Baik dari sarananya, prasarananya, kemudian pelayanannya. Oke, okay, baik. Saya tambahkan Ya, Silakan ya. Pak. Barangkali Terk ini mungkin jadi uh, costing statement juga ya. untuk uh, Pak Kosmi. Silakan Pak. Jadi terkait dengan KBIHU namanya sekarang. Kelompok bimbingan Manasik Haji dan Umroh. Pemerintah sudah cukup toleransi ke pembimbing KBIH. Ya. Selama ini tidak ada jatah petugas haji untuk KBIH. Nah, tahun yang lalu sama tahun ini kita berikan. Okay. Sumatera Utara dapat 28 jamaah, tapi ongkos mereka tidak sama dengan ongkos jamaah. Karena jamaah sudah mengendap uangnya puluhan tahun di bank. Sementara KBIH ini di situ daftar, di situ berangkat. Makanya dia kembali ke harga standar sekitar 90 juta. Ada juga yang kita berangkatkan 28 petugas terkait dengan petugas PHD, terkait dengan petugas koloter. Ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau KBI pembingbing pembimbing KBI dia hanya pembimbing ibadah dan dia harus punya sertifikat. Banyak juga pembimbing di KBI ini tidak punya sertifikasi pembimbing. Oke. Okay. Nah, dibuat dan dilaksanakanlah bimbingan itu oleh kelompok bimbingan ini. Banyak juga di antara KBI ini yang jual-jual mahal. Baik. Tapi kalau yang berkomitmen memberikan pelayanan pembinaan kepada jamaah Apapun dibayarinya berangkat Sebanyak 28 tahun ini Mungkin-mungkin tahun depan bisa bertambah lagi Jadi kita karena bermitra kita anggap kita banyak kekurangan kelemahan di kementerian agama ini Menangani jamaah haji ini Makanya kita kasih peluang petugas untuk pembimbing-pembimbing di KDIH Baik, artinya sudah terjawab, ya. Mungkin, yeah. Pak Salam terkait yeah. dengan hal tersebut yang <laughs> tadi mungkin uh, menjadi keresahan juga dari kami. Yeah, ya, yeah, Pak, yeah. Yeah. baik. Dan tidak terasa, pemirsa, sudah satu jam kita menemani. Anda dalam tanggapan publik yang membahas terkait dengan evaluasi ibadah haji tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Kosbi dan juga Pak Salamullah yang sudah berkenan untuk bersama dengan saya membahas terkait dengan evaluasi ibadah haji tahun 2023. Dan akhir kata, saya Ziva Zahrianis, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan persebar lagu dari Kiku Stickman.